Hai guys, hari ini aku coba ngejala ke sebelah sana tuh guys. Mudah-mudahan di sana ada ikan. Ayo, kita ke sana guys. Oke, kita udah turun guys. Kita coba sebelah sini nih. Wow. Oke, mantap. Mantap guys lemparannya. Oke, kita akan coba tarik pelan-pelan ya guys ya. Mudah-mudahan aku dapat sesuatu yang tidak terduga guys. Dari dulu aku ngincar adalah ikan kupi, ikan kerapu, bumblebee guys, tapi belum dapat. Aku pernah dapat anakan malah lepas lagi guys. Targetnya sih itu sih. Untuk ikan yang lain nanti kita review aja guys. Entah dapat apapun kita akan review ya guys ya. Oke, ini udah aku tarik. Apa ini guys? Aku pikir lobster, ternyata udang. Dan ini ada ikannya tuh guys. Ikan apa itu? Nih, ini udangnya nih. Ayo kita amankan guys. Ini aku di air jadi agak susah. Mudah-mudahan gak jatuh ya guys ikan-ikannya. Aku penasaran tuh ikan apa ya guys ya. Ini udah aku siapin airnya. Oke guys, kita mulai untuk mengambil ikannya. Oh, ini ada udangnya nih guys. Nih, pertama kita ambil dari ikannya dulu. Nih guys, wah ternyata si ikan pufferfish guys. Nih si green pufferfish. Ayo kita keluarin. Nih guys. Wow, ternyata bisa kena jala juga ya. Terus kita akan ambil udangnya nih guys. Udangnya ada di bagian sini. Kalian tahu gak ini namanya udang apa? Aku belum tahu namanya guys. Bagi kalian yang tahu namanya apa, komentar aja di bawah ya guys ya. Nih warnanya cantik banget nih, ada kuning-kuningnya di bagian kaki-kakinya itu guys. Aku takut dia lompat ya. Oke. Sepertinya cuma itu yang kita dapat di lemparan pertama ini. Kita akan coba lagi guys. Oke, kita lempar di sini ya guys ya. 1 2. Oke, udah aku lempar guys. Sekarang kita tinggal diamkan sebentar lalu kita tarik. Oke guys, setelah capek menjala guys, kita cuma dapat ikan-ikan segini nih. Tapi unik-unik sih ikannya, karena aku mendapatkan ada nih udang dengan warna yang cantik nih guys. Ada biru-birunya, ada kuning-kuningnya nih. Punggungnya coklat nih. Kalian tahu ini jenis udang apa, komentar ya. Terus aku juga mendapatkan 2 ekor ikan buntal guys. Buntalnya buntal hijau atau green pufferfish. Ini guys, motifnya tak beraturan. Nih. Dan juga aku dapat ikan keeper nih guys. Nih, 1 ekor. Cukup seru ngejalannya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu bi guys.